Halo, terima kasih banyak kalian sudah klik video sederhana aku ini. Kembali lagi di channel aku Ariati Luri Love. Oh ya, apa kabar nih kalian semua? Harapan aku kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Dan buat kalian yang sedang sakit, doaku semoga kalian semua lekas sembuh ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang mempunyai masalah, harapan aku kalian semua mempunyai jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kalian hadapi. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang berkekurangan, semoga hari ini kalian dicukupkan. Amin. Oh ya, seperti biasa, aku share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan di sini aku awali video aku dengan menjemur pakaian. Ini sebetulnya masih pagi banget, sekitaran jam setengah tujuh gitu. Aku sudah jemur pakaian, soalnya aku juga mau keluar gitu ya teman-teman. Jadi habis jemur pakaian ini, aku mau mandi, terus aku mau masak gitu. Jadi pakaian aku ini lumayan banyak. <laughs> karena aku tuh memang berapa hari aku nggak nyuci. Terus eh, apa ya di sini juga lagi musim hujan, tapi kayaknya untuk hari ini cerah karena ini dingin banget. Biasanya kalau dingin banget itu pasti cerah gitu, teman-teman. Kalian sebetulnya jam segini pada ngapain nih ya teman-teman? Ini tuh sekitaran jam setengah tujuan. Anak-anak aku aja baru mau berangkat sekolah. Tapi aku udah bikinin mereka sarapan gitu. Matahari aja baru kelihatan di sebelah sana. <guluh> sebelah sini belum ada mataharinya. Tapi aku udah jamur pakaian. Nah itu anak aku yang kakak yang nomor satu udah lewat. Udah mau ke sekolah dianya. Dia udah pamitan. Jadi aku tuh jemur pakaian ini banyak ya teman-teman Soalnya memang pakaian kotor itu Berapa hari itu aku gak cuci gitu ya Waktu itu kemarin Kemarin kapan itu ya aku cuci baju Tapi aku gak cuci semuanya Sebagiannya saja Dan sisanya yang ini Karena aku memang belum 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 pulih bener gitu Masih sakit gitu teman-teman Jadi aku baru bisanya cuci semuanya sekarang gitu Dan ini sebetulnya aku cuci Semalam masih sekitaran jam 6 gitu ya, aku udah cuci, sampai selesai udah gelap, udah malam gitu teman-teman, dan baru aku jemur sekarang. Dan lanjut, aku ini sedang masak untuk makan siang nanti, biar nanti aku pulang. Udah ada makan siangnya gitu teman-teman, dan kali ini aku masak ceker ayam saja sama aku mau bikin perkedel jagung gitu teman-teman. Dan mohon maaf untuk pakaian aku Ya begitulah aku kalau di rumah Selalu pakai pakaian yang seperti ini teman-teman Kalau nggak yang seperti ini Ya pasti aku pakai dasteran gitu teman-teman Soalnya aku pingin Pakaian yang nyaman aku aja gitu Bisa leluasa bergerak Soalnya kalau di rumah Aku kadang-kadang ya tiba-tiba dipanggil pak suami, temenin dia pergi ke kebun gitu teman-teman. Terus, rumah aku juga kan ini di samping perkebunan gitu, sering aku ambil singkong, aku ambil sayur-sayur gitu, ambil lain-lainnya di kebun, jadi aku pakai pakaian yang nyaman buat aku bergerak begitu, teman-teman. Oh ya, aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel aku, yang selalu dukung channel aku, kasih like, kasih komen-komen yang positif, yang share video aku. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan kalian, dan semoga apa yang menjadi harapan kalian semua itu bisa tercapai. Terima kasih banyak ya, dan buat teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya ya, teman-teman. Buat support channel aku dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya. Oh ya, teman-teman, terima kasih banyak ya. Oh ya buat kalian yang dari awal nonton video aku, kalian pasti udah tahu kalau aku itu biasanya masaknya pakai kayu bakar. Tapi karena ini dari bulan Desember, dari bulan November ya, apa kalau nggak salah itu musim hujan gitu teman-teman. Terus aku tuh kayu bakarnya di sini sebenarnya ada stoknya, cuman basah, belum kering bagus gitu. Aku maunya kalau masak pakai kayu bakar itu kayunya kering, kayunya bagus biar masaknya apinya nyala gitu teman-teman dan sini aku tuh kangen banget untuk masak pakai kayu bakar soalnya di sini udaranya gitu dingin di sini tuh dingin pokoknya ya gitu teman-teman jadi aku tuh pingin masak itu pakai kayu bakar tapi ya nanti aja kalau kayunya udah, kering bagus aku mau masak paka pakai kayu bakar oh ya ini masakan aku udah masak di sini ada ceker ayam sama perkedel jagung Em, um, terima kasih banyak kalian udah ikutin video aku sampai jumpa di next video